Sekarang kita di dokter ya. Cek nami, cek konam. Udah bro. Untuk menjawab keraguan-raguan Michelle hamil apa enggak, jadi akhirnya kita ke dokter. Tapi sebelum ke dokter, ada kita jenguk dulu temen yang baru punya baby juga. Ya, jadi kita ngerasain feel-nya. Yakin nggak ya kita mau punya baby lagi apa enggak? Karena jadi mau punya dede apa enggak? Tuh dedenya udah melek tuh, boy. Tuh. Ih, dedenya melek. Dedenya melek. Oh iya, lagi gitu. Kalau lagi gitu panjang sebat. Iya. Mami, mami, mami. Mau dede lagi kanan? Tuh dede. Okay. Pulang lagi. Cewek lagi. Dede, cewek. Satu. Nanti ini susunya banyak loh sekarang. Ini susu. Itu udah ada giginya. Ini yang belum ada gigi aja udah. Aduh. Pas yang belum ada gigi sakit juga? Pas aku sebulan baru sakit. Ini pertama gak sakit. Dari jenguk Ade, kita ke rumah sakit. Cek, Michelle. Dokternya Conan nih dulu. Kenapa? Bulan 9 saya dapat lagi. Oh, masih nyusui. Oh, itu biasa kan. Daftarkan form ini untuk diberi jadwal USG payudara. Nah, USG payudara ini malah wajib tiap tahun. Bye bye. Sudah ada berda. Sudah. Kasih dok. Ya. Ya sus. Konan keluar. So ternyata hasilnya negatif. Negatif. Konan nggak jadi punya dede deh. Ya jadi sebenarnya kita itu mau ke dokter karena emang udah janji dari tahun lalu sama dokternya kalau udah setelah melahirkan harus ke dokter untuk periksa dan juga untuk pap smear, karena pap smear itu harus terutama yang sudah melahirkan. Jadi kita cek lah. Nah, pas dicek emang biasanya di scan dulu tuh uterusnya, apa sih bahasa Indonesianya? Rahim. Rahimnya di scan dulu kayak USG gitu, langsung baru di tes pap smear dan ternyata dokternya bilang rahimnya bagus dan hasil pap smearnya juga bagus. Jadi ternyata kita nggak ada dede lagi, ya nggak punya dede lagi. Jadi sebenarnya kamu happy apa enggak? Ya, happy karena emang belum mau, tapi sekarang lagi berusaha karena pengen dideketin aja, kepikiran pengen deketin. Tapi belum dikasih juga, jadi kalau emang belum saatnya sampai ke setengah kita postpone dedeknya.